Oke, sekarang kita berada di Kundasang Renau. Jadi sekarang kita berada di One Stop Selfie dan taman tema. Kita akan lihat apa yang ada di Kundasang. Jadi jom kita jalan-jalan. Test mic. Oke, jadi sekarang kita berada di sekali lagi di Zen Garden Resort. Jadi sekarang kami bersama dengan saudara Jason. Jadi sekarang kita akan pergi tengok makan-makan di luar. Jadi jom ikut saya. Let's go. Oke, sekarang kami berada di pondok tempat makan-makan. Jadi kita akan melihat makanan yang ada di sini. Jadi menu kita pada malam ini ialah soto sup. Gak fokus. Jadi lepas ini kita akan makan soto. Jadi sekarang di sini kita bersama dengan. Jadi apa cakap-cakap? Nggak sabar mau makan. Jadi kita makan dulu. Sekarang hari kedua, jadi sekarang kita di mana? Kita di Masilo Highland. Ya betul, Masilo Highland Strawberry Farm. Jadi sekarang kita akan tengok-tengok strawberry yang ada di sini. Jadi let's go.
dari teman-teman Sisponi. Gue bingung jalan. Teman-teman, teman-teman, hari ini kita jalan. Teman-teman ada ikan. Kok sama dong mami? Saya takut kalau. Oke, teman-teman itu sama ini saja. Sekarang kami berada di Masilo 360 Pink. Jadi sekarang kami dalam perjalanan untuk mendaki ke puncak bukit ini. Jadi let's go. Jadi, apakah perasaan naik bukit itu sudah menjadi fit? Saya tidak fit kan jadi perasaan nggak naik. Tidak jauh kawan saya dia pun tidak fit. Jadi apa cakap? Menang. Hanya tenang barbel sih. Akhirnya kami sudah sampai di puncak Masilo 360 Peak dan sekarang kami akan naik menara. Jadi di sini kita boleh nampak para pendaki sedang berehat. Jadi apa cakap-cakap? Sungguh memenatkan tetapi menyeronokkan. Ya betul. Sama juga. Ya sama juga. Jadi sekarang jom kita lihat di atas. Thank you.
ini dia Sinorambi masih laut 360 peak, dan sekarang di belakang saya ialah view scenery Mount Kinabalu Kundasang Ranau. Tapi nampaknya ada awan yang melindung gunung ini, jadi itulah sedikit-sedikit saja boleh nampak. Jadi kalau mau tengok view Gunung Kinabalu yang lagi terang, boleh datang awal pagi lah. Jadi sekarang lepas ini kami mau turun sama, jadi bye bye. Jadi ini di sini kita dapat lihat sandboard ketinggian masih laut 360 peak, yaitu sebanyak 1563 meter, dan di belakang saya ialah view Mount Kinabalu. Tapi ada kena lindung awan sedikit lah, jadi tiapa kita sama-sama menikmati pemandangan di bukit ini. Jadi siapa yang berminat untuk mendaki ataupun training ataupun mau pemandangan di sini, boleh datang di Masilau 360 Peak. Oke. Oke, sekarang kami berada di Sunrise Recreation and Resort, dan sekarang di sini kami akan try drone punya Flying Fox yang pertama ada di Kundasang. Jadi jom kita sama-sama naik Flying Fox. Oke, let's go. Jadi kami sekarang dalam persediaan untuk naik Flying Fox. Jadi ini adalah equipment yang perlu ada sebelum naik, helmet dan tali pinggang keselamatan. Jadi Anda sudah sedia? Ready sudah nih. Oke, jadi apa tunggu lagi? Let's go.
Oke, jadi itu dia tadi kami sudah tes Flying Fox. Jadi apakah perasaan? Hai, kurang laju lah tadi. Mau kalau setinggi sih gitu, beli satu laju. Hai, boleh-boleh juga lah bikin takut. Tapi siapa yang mau coba sukan ekstrim ini, bolehlah datang tes Flying Fox. Mantap. Jadi apakah perasaan? Gembira lah, biarpun kita pusing. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.